demikian pada malam hari ini yang dipimpin oleh dua wasit, yaitu ada Mas Sumbati dan juga Mas Halik. Mas Sumbati yang dari kota Sumenep dan juga Mas Halik yang dari kota Probolinggo, ya, yang telah memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Kita nikmati kembali. Tentunya bunyi banyak sudah dibunyikan, pertandingan di babak pertama di full A sudah dimulai. Namun kesempatan dimiliki langsung oleh pemain dari Singa Terbang. Lesekar terbaik diberikan kesempatan langsung oleh pemain dari WCS untuk melakukan serangan dan gempuran. Namun apa yang terjadi dengan singkatnya nomor sudah bersiap-siap untuk menahan atau menghadap pemain-pemain dari WCS kali ini. Ada Kiki kali ini mencoba melewati pertahanan atau memberikan peluang dengan baik. Ambil ya, Bapak. Senyalin. Lepas kembali. Gak tersisa satu pun pemain-pemain dari WCS kali ini. Ada Rudy. Ada Rudy Hermawan kali ini. Masih melakukan kerjasama bersama Hendri. Namun apa serangan-serangan yang dilancarkan WCS hanya menghasilkan tukar jaga kembali. Rudy Hermawan
menghancurkan dan mencabik-cabik pertahanan dari Wisesa, atau sebaliknya pemain dari Wisesa apakah bisa mematahkan serangan dan gebrakan yang masih tetap dilakukan. Kali ini sudah nampak berbahaya, lampu kuning sudah dinyalakan secara langsung oleh pemain dari Singa Terbang. Kali ini sudah nampak berbahaya, yuk kita tunggu saja. Lepas kembali nomor punggung 5 kali ini. Pemain-pemain dari Singa Terbang tidak bisa disepelekan begitu saja karena mereka pemain-pemain yang cukup hadas. Pergeseran dilakukan kembali oleh Han kali ini untuk menahan pemain-pemain dari Singa Terbang. Siapakah? Apakah mampu? Namun apa yang pemain-pemain dari kali ini Wisesa memberikan kesempatan kembali kepada pemain-pemain dari Singa Terbang. Bapak lakukan serangan-serangan sudah ditata rapi kembali. Singa Terbang kali ini sebagai bintang tamu kehormatan, ancang-ancang langsung di sana. Lapas satu personel terkecoh begitu saja nomor punggung 93 kali ini. Begitu ada peluang langsung dimanfaatkan oleh satu personel dari Singa Terbang kali ini. Ada nomor punggung 01 dan juga nomor punggung 07 kali ini masih mencoba kembali kerjasama dengan nomor punggung 5 kali ini. Apakah mampu? Rupa-rupanya Hendri Hermawan tidak bisa menahan. Pemain-pemain dari Singa Terbang hingga tak tersisa satu pun. Pemain-pemain dari Singa Terbang, apakah mampu Singa Terbang dengan amunisi barunya yang mudah nampak berbahaya bagi pemain-pemain dari Wisesa yang masih mencoba menghadang dan menahan kembali. Yuk kita tunggu saja lesekar-lesekar terbaik dari Singa Terbang. Singa Terbang kali ini mencoba membongkar dan menghancurkan pertahanan. Terkecoh begitu saja Sukron kali ini. Udah nampak berbahaya dengan serangan yang bertubi-tubi. Pemain-pemain dari Singa Terbang kali ini, apakah mampu Hendri untuk menghadang untuk menyelamatkan pertahanannya? Wow, rupa-rupanya nomor punggung 93 tidak bisa menahan pemain-pemain dari Singa Terbang. Mampukah Sukron Maulana? Udah nampak berbahaya kembali saudara. Apakah mampu saudara Hendri dan juga Hans untuk menyelamatkan pertahanannya? 1, 2, 3. Rupa-rupanya masih. Apa yang terjadi? Hendri Hermawanannya dan gagallah serangan, hanya sia-sia untuk Singa Terbang untuk menambah skor yang kedua kalinya dan menghasilkan tukar jaga untuk Singa Terbang. Pemain-pemain dari Wisesa kali ini dan bersiap-siap untuk melakukan serangan kembali. Serangan sudah ditata rapi kembali. Ada Hendri, ada Vicky kali ini saling kerjasama, mencoba saling melengkapi pemain-pemain dari Wisesa kali ini untuk menghancurkan pertahanan dari Singa Terbang. Nomor punggung 93 namanya masih agak ragu-ragu. Dan tidak mudah bagi pemain-pemain dari Wisesa untuk melewati pertahanan dari Singa Terbang yang sudah memperkawal ketat dengan baik. Sementara
sudah berada di kota terakhir. Yuk kita tunggu saja lesengar-lesengar terbaik dari WSSA. Apakah mampu untuk menghancurkan kembali sementara nomor punggung 93 kali ini? Sementara Rudy kali ini. Yuk kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Lesekar-lesekar terbaik dari WSSA terkecoh begitu saja dengan gerakan yang dilakukan oleh saudara Supro. Dia dapat membantu saudara Han Henry Hermawan dan tidak ragu-ragu kembali dan terciptalah kembali sebuah skor yang kedua kalinya untuk WSSA. Skor menjadi 2-1 di babak kedua. WSSA kali ini masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghancurkan pertahanan dari Singa Terbang kali ini. Dengan semangatnya pemain-pemain dari WSSA dapat membobol pertahanan dari Singa Terbang. Sementara Rudy dan juga Henry Hermawan masih dihadang oleh benteng keduanya dari Singa Terbang, Supron. Apakah mampu Supron? Hampir-hampir saja, namun masih bisa menghindari jangkauan yang dilakukan oleh kapten dari Singa Terbang kali ini. Saling berganti posisi, saling kerja sama pemain-pemain dari WSSA kali ini untuk menghancurkan dan menjepit-jepit pertahanan dari
terombang-ambinglah pertahanan dari singa terbang. Apakah mampu Kiki dan juga Henry ada hal kali ini? Nomor punggung 93 Supran Maulana kali ini saling kerja sama, sementara Rudy kali ini masih dihadang oleh betek terakhirnya dari singa terbang. Mampu tak Kiki? Mampu tak Kiki sebagai seorang Kiki? Hampir-hampir saja. Dan tidak mudah Kiki untuk melewati pertahanan. Namun tidak patah semangat Kiki. Kiki tidak patah semangat. Hendrik singa terbang.